Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ilan nar. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah tentunya senantiasa kita bersyukur atas semua kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama kenikmatan besar yang Allah bukakan dalam kehidupan kita, yaitu adalah ketika sampai hari ini kita masih mengikuti Ramadan pada 10 hari yang kedua. Sebagaimana saya pernah menyampaikan, apa yang disampaikan pula oleh Imam Ibnu Qudamah, bahwasanya tanda-tanda Ramadan itu apabila diterima adalah 10 hari yang pertama melahirkan semangat yang lebih besar pada 10 hari yang kedua. Dan barang siapa yang diterima pada 10 hari yang kedua, maka sesungguhnya akan dijadikan semangatnya lebih besar pada 10 hari yang ketiga. Semoga kita senantiasa mendapatkan semangat itu bertambah dan bertambah, sebagaimana sahabat dan Rasulullah, di mana semangat mereka senantiasa bertambah puncaknya pada 10 hari yang terakhir, di mana kita disunahkan untuk memutuskan sementara dari dunia dan melakukan banyak amal yang tidak dilakukan di awal-awal Ramadan. Rasulullah tidak mengencangkan sarungnya pada 10 hari yang pertama dan 10 hari yang kedua, tetapi Nabi mengencangkan sarungnya pada 10 hari yang terakhir. Nabi tidak memanjangkan malamnya pada 20 hari yang pertama, tetapi memanjangkan malamnya pada 10 hari yang terakhir. Dan betul-betul Rasulullah masuk ke dalam masjid dan tidak keluar. Inilah yang kita mengerti, bahwasanya apabila amal seorang manusia di dalam Ramadan yang ia jalani dan ia lakukan diterima oleh Allah, maka 10 hari yang pertama melahirkan semangat pada 10 hari yang kedua. Dan apabila diterima pada 10 hari yang kedua, melahirkan semangat pada 10 hari yang terakhir. Semoga kita senantiasa mendapatkan perkara itu, tidak hilang semangat kita, tidak luntur tenaga kita untuk senantiasa beramal dan beramal ketika di bulan Ramadan. Semoga kita sudah tidak kepikiran tiket, tidak kepikiran mobil kita, tetapi yang kita pikirkan adalah Quran kita, amal soleh kita, itu lebih mendominasi daripada persoalan-persoalan yang sifatnya duniawi ketika kita pada gerbang 10 hari yang terakhir. Semoga Allah memberikan istiqamah sampai 10 hari yang terakhir dan menjadikan pintu langit terbuka. Diterima amal Ramadan yang kita lakukan dan kita kerjakan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita ini sering sekali mendengar kata sunnah diucapkan dan kata sunnah disampaikan. Bahkan terkadang kita mengucapkan kepada teman-teman kita, ataupun ada yang mengatakan kepada kita ketika kita sedang ngobrol dan berbicara. Banyak orang yang selalu berbicara, apa sih itu sunnah? Dan banyak pula orang yang memberikan nasihat, ayo sholat kita sesuaikan dengan sunnah, dan hidup kita sesuaikan dengan sunnah. Artinya, kata sunnah merupakan kata yang paling familiar di dalam kehidupan para pencari ilmu hari ini. Rata-rata kaum muslimin pernah mendengar kata sunnah, dan rata-rata kita pernah menyebutkan kata sunnah di dalam lisan kita. Tetapi, walaupun kata sunnah sering diucapkan, sering pula disampaikan, ternyata tidak menjamin bahwasanya setiap orang itu faham tentang arti sunnah. Masih banyak orang yang berpikiran bahwasanya sunnah itu diambil dari definisi fikih.
Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan maka tidak mengapa dan tidak mendapatkan dosa. Sehingga apabila ada yang memberikan nasihat yang baik bahwasanya pernikahan yang sunnah itu semacam ini, maka dia akan berkomentar, itu kan sunnah. Apabila dilakukan tidak mendapatkan pahala, kalaupun saya tidak melakukannya, maka sesungguhnya saya tidak akan terkena dosa apapun. Padahal pengertian yang tadi dimiliki oleh sebagian orang ketika mengatakan bahwasanya sunnah apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, betul, itu salah satu definisi sunnah. Tapi bukan definisi secara akidah, itu definisi secara fikih. Di mana bahwasanya kalau menurut fikih, apabila kita melakukan sesuatu di dalam perkara sunnah mendapatkan pahala, apabila kita tinggalkan tidak apa-apa, itu definisi menurut fikih. Padahal yang kita butuhkan sebagai seorang muslim bukan hanya definisi fikih, karena definisi fikih itu hanya satu sisi. Yang kita butuhkan adalah definisi syariat ketika mereka, para ulama memberikan definisi tentang sunnah yang mencakup dan menyeluruh itu kayak apa. Maka sesungguhnya di dalam syariat, definisi sunnah itu berbeda dari definisi fikih. Bahwasanya secara syariat yang dimaksudkan dengan sunnah, kullu ma udhifa ila nabi min qawlin au fi'lin au takririn. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan sunnah dalam definisi syariat yang utuh, yang menyeluruh adalah segala sesuatu yang bersandar kepada Nabi, dari ucapan-ucapan yang beliau sampaikan, dari perbuatan yang beliau kerjakan, dan ketetapan yang beliau sampaikan. Maka itulah yang dimaksudkan dengan sunnah. Jadi apapun yang datang dari Nabi, ketika Nabi pernah mengucapkan satu perkara, itu menjadi sunnah. Apapun yang beliau lakukan di dalam perbuatan beliau itu menjadi sunnah. Dan ketetapan-ketetapan yang lahir dari semasa beliau hidup, maka itulah yang menjadi sunnah. Maka sunnah secara definisi syariat hukumnya bermacam-macam, berbeda-beda. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab, dan ada yang hukumnya sifatnya adalah haram. Contoh, definisi sunnah yang mana hukumnya itu wajib, sholat. Sholat itu sunnah Nabi atau tidak? Sunnah Rasul. Karena Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Itu sunnah Rasul. Tetapi hukumnya wajib. Yang apabila kita tinggalkan, maka sesungguhnya kita akan berdosa besar. Karena batasan antara iman dengan kekafiran itu terletak kepada persoalan sholatnya. Yang apabila kita melakukannya, kita mendapatkan pahala. Maka itu termasuk di antara contoh sunnah itu hukumnya wajib. Bahwasanya sholat itu adalah sunnah Nabi, tetapi sesungguhnya itu hukumnya wajib. Haji bagi yang mampu, sehat ataupun lapang hartanya, maka sesungguhnya itu sunnah Nabi, karena Nabi melakukan beberapa kali hajinya. Maka sesungguhnya hajinya Nabi itu walaupun sunnahnya Rasulullah, tetapi hukumnya wajib. Sampai Nabi mengatakan khudu anni manasikakum. Kalau kalian itu melaksanakan haji dan umroh, ambil manasiknya itu dari saya, jangan dari yang lain. Itu hukumnya wajib, tetapi sunnah Rasul, karena Nabi juga melakukan haji dan umroh. Sebagaimana perintah untuk menutupi aurat, perintah untuk menutup aurat bagi kalangan wanita itu adalah sunnah Nabi, karena Nabi memperlakukan keluarganya, istri-istrinya, untuk menutup auratnya setelah turunnya surat Al-Ahzab, sunnah Nabi. Tetapi hukumnya wajib. Jangan sekali-kali kita membiarkan istri kita ataupun anak-anak kita membuka aurat, karena sesungguhnya wanita-wanita yang mereka membuka auratnya, mereka tidak akan pernah mencium baunya syurga. Padahal baunya syurga itu dapat dicium sejauh perjalanan 70 musim. Dan pertama kali yang akan ditanya apabila seorang istri tidak menutup hijabnya, yang pertama kali ditanya adalah suami, kenapa dia membiarkan anggota keluarganya ketika membuka auratnya. Itulah contoh-contoh yang menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnah itu ternyata tidak semuanya apabila dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Coba saja kita tidak sholat, pasti kita sepakat dosa besar. Coba saja bagi orang yang kaya dan tidak punya, kaya dan punya kesehatan dia tidak haji, pasti kita mengatakan dosa. Sebagaimana kita mengatakan ada seorang wanita yang mereka belum sampai
atau wanita yang sudah balig tidak menutup auratnya, pasti kemudian kita akan mengatakan dia pasti dosa besar. Itu contoh-contoh sunnah yang hukumnya wajib. Sebagaimana juga ada sunnah yang hukumnya mustahab. Nah, ini menurut fikih, yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Apa itu? Contoh-contoh sunnah yang sifatnya mustahab. Bapak sholat syuruk setelah sholat subuh, hukumnya tidak wajib. Kalau ada orang yang kemudian tidak melakukannya, ya tidak boleh disalahkan. Nabi menyampaikan, man shallal ghadati fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatla fihi syamsu tsumma shalla rak'ataini ka ajri umratin tammat umratuhu. Nabi mengatakan, siapapun yang sholat subuh berjamaah duduk berzikir sampai terbitnya matahari, dia bangun, dia tunggu sekitar 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala umrah secara sempurna umrahnya, dalam riwayat Tirmidzi. Tetapi hukumnya mustahab, dilakukan mendapatkan keutamaan, ditinggalkan tidak apa-apa. Walaupun definisi orang mukmin itu bukan itu, ditinggalkan dia akan menjadi rugi. Mustahab. Sebagaimana ketika kita mendapati air hujan itu air barokah loh Pak ya. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami yang turunkan air hujan itu barokah. Kita harus ngerti, tidak ada air hujan yang membawa penyakit. Allah itu mengatakan air hujan itu barokah. Kita ini kadang-kadang justru berbeda dengan Nabi. Nabi itu kalau mendapati air hujan, dibuka itu kemudian dadanya, dibuka itu kepalanya, lalu berkata, innahu hadisun ahdi bi rabbi. Inilah perjanjian antara aku dengan Rabbku. Beliau basahi itu kemudian kepalanya, beliau basahi ini dadanya. Itu sunnah yang sifatnya mustahab. Boleh dilakukan, boleh tidak. Jadi kalau ada orang yang sedang meneduh, jangan katakan, kalian penentang-penentang sunnah, ya tidak bisa. Silakan dia meneduh, karena mungkin ada kebutuhan yang harus dia lakukan dengan pakaian yang kering. Itu mustahab. Boleh dilakukan, akan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Disinilah kita paham betul, bahwasanya ternyata definisi yang dimiliki oleh masyarakat ketika memandang sunnah itu masih belum sempurna. Karena definisi yang diambil oleh sebagian masyarakat kita definisi menurut fikih. Padahal definisi yang ada adalah definisi menurut syariat. Ketika kita telah paham dan membenarkan persepsi dan definisi tentang sunnah, maka kita harus mengerti kenapa kehidupan kita harus diisi dengan sunnah. Karena sesungguhnya ketika kita kemudian sudah mengerti tentang definisi yang benar tentang sunnah, pertanyaan berikutnya itu apa pentingnya sunnah itu dalam kehidupan kita. Karena terkadang ketika kita tidak ngerti keutamaannya, menjadikan kita itu meremehkan. Tak kenal maka tak sayang. Tak memahami keutamaan menjadikan kita itu tidak menghargai apa yang harus kita lakukan ketika kita itu harus diatur dengan sunnah. Karena menurut kita terkadang sunnah itu pilihan, padahal sunnah itu tidak pilihan Pak. Orang yang mengatakan sunnah itu pilihan berarti dia belum paham ketika dia mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kemudian kita harus ngerti ketika Bapak telah mengikrarkan sebagai seorang hamba, aku ridho Allah menjadi Rabbku, Islam menjadi agamaku, Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasulku. Sesungguhnya ikrar itu mengandung konsekuensi. Maka sesungguhnya konsekuensi itu adalah ketika kita menempatkan sunnah pada porsi dan keutamaan yang digariskan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Karena barang siapa yang menganggap sunnah itu pilihan, berarti dia belum paham. Karena sunnah itu bukan layaknya program di televisi. Cocok, diambil, tidak cocok, dipindah channelnya, ditunggu iklannya, dipindah ke yang lainnya. Sunnah bukan semacam program televisi. Tetapi sunnah itu konsekuensi logis yang harus kita lakukan. Sebagaimana kalau kita sudah mengikrarkan, qabiltu nikahaha wa taswijaha bimahrin madhkurin. Kalau ada seorang laki-laki sudah mengatakan, aku terima nikahnya dan mas kawinnya sebagaimana yang tertera secara tunai, berarti konsekuensi itu lahir. Karena sesungguhnya ucapan itu ada konsekuensinya di hadapan Allah. Sebagaimana Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada ucapan yang diucapkan kecuali akan dicatat oleh raqib dan atid, bagaimana kita mengamalkan apa yang telah kita ucapkan. Inilah pula yang menjadikan kita harus mengerti bahwasanya sunnah ketika menjadi ketetapan dalam hidup kita dan keutamaannya itu besar,
memahami keutamaannya, supaya kita memberikan penghargaan kepada sunnah dan menempatkan kewajiban kepada sunnah itu secara benar. Karena sunnah itu haknya setiap kaum muslimin. Dia tidak menjadi milik kelompok, dia tidak menjadi milik radio, tidak menjadi milik TV tertentu, tidak. Dia menjadi milik semua kaum muslimin, bahwasanya mereka itu diperintahkan untuk menjalankan sunnah dalam kehidupan mereka sebagaimana Nabi dan para sahabat melakukannya. Kalau kita tidak paham apa yang terjadi, yang terjadi adalah meremehkannya. Bapak kalau minum kopi di salah satu tempat, misalkan ada kopi itu yang saya diberitahu oleh salah satu jemaah, harganya itu 150.000 per minum. Kalau kemudian kita tahu itu harganya 150.000, kita itu akan menikmati kopi itu walaupun sebenarnya tidak nikmat. Padahal itu tidak nikmat banget sih, tidak sebenarnya. Cuma dia tahu ini 150.000. Jadi setiap serutup itu 1.500 atau 2.000. Jadi dia mencoba untuk menikmati. Coba kalau kita minum kopi, di mana kopi itu tidak ngerti kalau itu harganya cuma 2.000. Mungkin kita minum sebentar, kita buang. Maka sama pula, banyak orang yang meremehkan sunnah itu karena mereka tidak faham. Kalau mereka sudah tidak faham, akhirnya mereka berusaha meninggalkan sunnah dalam kehidupan, menolak sunnah dan memilih apa yang dia pilih sesuai dengan nafsunya dan apa yang sesuai dengan syahwatnya. Dan ini yang akan menjadi kerugian bagi kita kalau kita tidak mengetahui bagaimana keutamaan sunnah. Syekh Utsaimin lalu menerangkan kepada kita di dalam kitabnya Al-Ibda fi Kamaliddin wa Khatarul Ibtida. Beliau menyampaikan kepada kita kedudukan-kedudukan sunnah yang begitu besar dalam kehidupan. Di mana kemudian beliau menerangkan itu kepada kita supaya kita memahami dengan ilmu dan keyakinan bahwasanya sunnah itu luar biasa kedudukannya. Dia itu berkaitan tentang keselamatan hidup seseorang. Sebagaimana Imam Malik mencontohkan, kedudukan sunnah itu ibaratnya safinatun nuhin. Kedudukan sunnah itu ibaratnya sebagaimana perahunya Nuh. Perahunya Nuh itu siapa yang naik ke kapal itu berarti dia selamat. Siapa yang tidak naik ke kapalnya Nabi Nuh itu berarti dia celaka. Pak, ketika dakwahnya Nabi Nuh itu sudah mentok. Dan Nabi Nuh kemudian sudah mengaku kalah. Di dalam surat, ayat dalam salah satu ayatnya, Allah mengatakan, Fada'a Rabbahu anni maghlubun fangtasir. Jadi satu saat ketika Nabi Nuh sudah melewati 950 tahun, dan kemudian keadaannya tidak berubah menjadi lebih baik, akhirnya kemudian Nabi Nuh mengangkat tangannya dan mengatakan, sesungguhnya saya kalah ya Allah, fangtasir, tolong saya. Lalu kemudian Allah alirkan air dari seluruh penjuru bumi. Nabi Nuh berkata, siapa yang naik ke kapalku, dia beriman, maka dia akan selamat. Siapa yang tidak naik ke kapalku, berarti dia tidak beriman dan akan diterjang oleh air-air bah yang akan datang dari seluruh penjuru bumi. Maka kemudian naiklah sedikit orang-orang itu yang kemudian ke kapalnya Nabi Nuh. Dan berdalilah orang karena menyangka dia bisa menyelamatkan di dataran-dataran tinggi. Kalau kita sudah bisa membayangkan tentang kapalnya Nabi Nuh, bagaimana kapal Nabi Nuh itu menjadi pemisah antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, maka sesungguhnya Imam Malik mengatakan kedudukan sunnah itu layaknya ibaratnya itu kayak kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik dia selamat, siapa yang tidak naik dia tidak selamat. Hingga kemudian menjadikan kita akhirnya betul-betul merenung. Karena kebutuhan seseorang kepada sunnah dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena penduduk surga yang hidup bersama kita itu ya Rasul. Hidupnya itu bersama kita, di tengah-tengah kita selaku manusia. Penduduk Firdausil A'la itu hidup bersama kita selama 63 tahun. Maka kalau kemudian kita bicara betapa besarnya kita kebutuhannya kepada sunnah, besar melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kita tidak makan dan tidak minum, paling-paling kita mengalami kerusakan di dunia tok. Tetapi di akhiratnya kalau kita beriman kita akan selamat. Tetapi barang siapa yang mereka itu tidak mendapatkan sunnah, hidupnya dalam kehidupan dunia itu akan menjadi rusak dan kehidupan di akhiratnya itu akan menjadi rusak. Emang jadi rusak Ustaz kalau meninggalkan apa yang dicontohkan Nabi? Allah yang menjawab. Di dalam surat An-Nur 63 Allah mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah yang berfirman, hati-hati ya, waspada terhadap orang-orang yang mereka itu menyelisihi sunnah yang datang dari Nabiku, yaitu adalah Allah, yaitu adalah Rasulullah.
antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka sesungguhnya mereka itu akan terkena fitnah dan mereka itu akan terkena adab yang pedih. Jadi barang siapa yang kemudian mereka meninggalkan sunnah, bukan berarti kehidupan mereka itu akan menjadi kehidupan yang lapang, enak. Kalaupun itu pun ada, itu istidraj dari Allah. Tapi jelas Allah mengatakan, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Siapapun yang mereka menyelisihi sunnah Nabiku, maka mereka itu akan mendapatkan fitnah, ataupun mereka itu akan mendapatkan adab yang pedih. Ini yang kita khawatirkan. Kalau kemudian kehidupan kita menjadi rusak, disebabkan kita meninggalkan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita, menyimpang dari apa yang ditetapkan oleh Nabi kita, maka Allah itu sudah mengancam kita dengan dua ancaman. Bukan hanya ancaman akhirat, ancamannya itu dunia dan akhirat. Antusibahum fitnah, di dunianya kamu akan mendapatkan fitnah yang besar, au yusibahum adzabun alim, atau kamu akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul ngerti betapa sunnah itu mempunyai keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana keutamaan kapalnya Nabi Nuh, sebagaimana keutamaan yang kita miliki mendapatkan kebaikan dalam hidup kita berdimensi dunia dan akhirat. Maka kemudian lalu kemudian menjelaskan kepada kita apa keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh sunnah. Sampai Allah itu membebankan kepada kita untuk kemudian mengikuti sunnah. Jadi ini tuh milik kita semuanya, Pak. Karena Allah yang membebankan itu kepada kita semuanya. Maka setidaknya ada 4 keutamaan yang disampaikan oleh Allah ketika Allah memberikan perintah bagi kita untuk mengikuti Rasulullah. Yang pertama adalah, sesungguhnya mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti kehidupan Nabi, menjadi syarat sahnya iman kita kepada Allah. Ya. Jadi menjadikan syarat sahnya iman kita kepada Allah itu diterima. Kalau sudah bicara tentang syarat sahnya, Pak, itu sebagaimana kita membicarakan syarat sahnya sholat wudu. Sebagaimana kita membicarakan syarat sahnya sholat itu tuma'nina. Sholat itu bukan balap-balapan, bukan Ferrari, jangan cepat-cepat. Ada yang mengatakan cepat-cepat, oh ini diberikan kelebihan oleh Allah melipat waktu. Ya, datang dari mana perkara itu? Tidak ada itu. Sholat itu ya kemudian rukunya itu tuma'ninah. Kalau hilang tuma'ninahnya, ya tidak sah sholatnya. Ya, makanya kalau kita itu di dalam hukum berjamaah ada imam yang tidak tuma'ninah, maka sesungguhnya makmum itu kemudian boleh infisal. Makmum itu boleh pisah dari imamnya ketika imamnya telah batal tidak melaksanakan tuma'ninah. Lah sekarang ada imam tidak tuma'ninah malah rame diikuti. Itu syarat sahnya. Makanya sama pula iman kita kepada Allah pun sama. Iman kita kepada Allah, Pak, akan menjadi mentah kalau kemudian kita itu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Allah. Dan syarat yang ditetapkan oleh Allah ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, yaitu adalah bagaimana kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan di dalam surat Ali Imran 31 menerangkan tentang syarat sahnya ini. Kemudian Allah itu terangkan di dalam Ali Imran 31. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah mengatakan, "Qul, katakanlah, kalau mereka itu mencintai Allah, wahai Muhammad, semuanya manusia, kalau mereka itu mengaku mencintai Allah, kemudian diletakkan fa-nya itu fa syartiyah atau jawab syarat, ya. Apa itu jawab syarat? Jawabannya itu apa? Fattabi'uni, mereka itu harus mengikuti aku, mengikuti Muhammad. Yuhibbukumullah, barang siapa yang telah mengikuti Muhammad, maka dia itu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebutkan itu 4 kali loh keutamaannya. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah tidak akan diterima imannya itu sampai dia mengikuti Rasulullah. Lalu kemudian Allah sebutkan 4. Yuhibbukumullah, barang siapa yang dia telah mengikuti Muhammad Rasulullah, dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Lalu Allah itu menutup ayat itu dengan ghafurur rahim. Kenapa Allah tidak menutup dengan sami'an alima? Kenapa Allah tidak mengatakan aliman basira?
Kenapa Allah tidak mengatakan aliman samian? Tapi Allah mengatakan ghafurur rahim. Karena sesungguhnya para ulama mengatakan Allah menyebutkan dan menutup ayat Ali Imran 31 dengan kata ghafurur rahim untuk mempertegas siapapun yang telah mengikuti Rasulullah maka dia akan mendapatkan sifat ghafurnya Allah. Siapapun yang mengikuti Rasulullah dia akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Karena sifat ghafurnya Allah dan rahimnya Allah itu berlaku kepada orang yang mengikuti Rasul. Makanya Allah katakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat ghafurnya Allah itu yang ngikutin Nabi. Kalau kamu ingin mendapatkan sifat rahimnya Allah itu yang ngikutin Rasul. Makanya para sahabat kan saya terangkan berkali-kali. Sahabat itu dari bangsa penggembala kambing, tidak dikenal oleh peradaban Romawi dan Persia itu tidak kenal dengan peradaban Arab. Makanya ketika Rabi bin Amir itu menyerang Persia, Rustum saat itu rajanya. Rustum itu tanya, kalian ini dari mana? Bangsa yang enggak kami kenal kok tiba-tiba nyerang kerajaan kami. Dari bangsa penggembala kambing dibuat oleh Allah menjadi bangsa yang besar, tidak butuh waktu ratusan tahun. Dalam pengalahan Persia itu enggak sampai 50 tahun itu sudah Persia itu kalah dia di depan kaum muslimin. Dari bangsa peminum khamer, dari bangsa yang selalu kemudian menguburkan anak perempuan, ketika mereka sudah bersentuhan dengan sunnah, mereka mendapatkan sifat ghafurnya Allah dan mereka mendapatkan rahimnya dari Allah sampai Allah angkat mereka dari kehinaan menuju kemuliaan. Jadi kalau kemudian ingin menjadi menang itu tidak belajar di tempat-tempat orang kafir. Tidak itu. Kalau ingin menang di atas orang-orang kafir, supaya mereka berhenti mendolimi kaum muslimin, jalankan sunnah, maka Allah yang akan mengurus bagaimana akhir kemenangan kita. Itu janji dari Allah. Oh, berarti kita harus ngambil ilmunya dari sana. Tidak ada itu. Nabi tidak pernah ngirim seorang sahabat pergi ke Romawi. Ayo kalian pelajari itu peradaban Romawi, kita kalahkan. Tidak pernah. Ditanamkan bagi mereka akidah, ditanamkan bagi mereka itu sunnah. Sampai kemudian mereka itu dimenangkan oleh Allah. Karena syarat beriman kepada Allah itu ya terletak kepada apa yang kita ikuti dari Rasul. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "Hunaka salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatun minha illa maqrunatun biqariniha." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir. Ibnu Abbas itu berkata, "Ada tiga ayat yang tidak akan pernah mampu diamalkan dengan sempurna sampai tiga ayat ini disertakan dengan amal penyertanya." Apa itu? Iqamatish shalah hatta ita isyakah. Pertama, kamu itu enggak akan diterima sholat kamu sampai kamu bayar zakat. Makanya selalu perintahnya wa yuqimunash sholata wa yu'tuna zakah. Yang kedua, syukur kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah. Orang yang mengatakan saya syukur kepadamu ya Allah, tapi orang tuanya tidak merasakan kebahagiaan dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Tidak mungkin kamu dianggap syukur. Karena apa? Yang terdekat dengan dirimu aja kamu enggak mampu berterima kasih. Makanya dalam hadis Rasulullah, malam yashkurinas lam yashkurillah, orang yang tidak mampu bersyukur kepada manusia dan berterima kasih kepada manusia pasti tidak mampu berterima kasih kepada Allah. Yang kelihatan aja tidak mampu kok. Dan orang yang paling patut mendapatkan rasa terima kasih kita itu siapa? Ya ibu bapak kita. Makanya Ibnu Abbas mengatakan tidak akan diterima orang yang mengatakan syukur terus kepada Rabbnya tapi orang tuanya itu terluka. Syukurmu kepada Allah tidak akan diterima sampai kamu itu mendapatkan, orang tuamu itu merasa kamu telah berterima kasih kepadanya atas apa yang telah dikerjakan orang tua itu. Yang ketiga yang dikatakan oleh kemudian Ibnu Abbas, iman kita kepada Allah tidak akan diterima sampai iman kita kepada Allah itu mentaati Rasul. Makanya perintahnya apa? Wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul. Terus perintah Allah Rasul, perintah Allah Rasul itu bergandengan terus dalam setiap ayat. Pernah enggak kita ngelihat ayat itu kemudian perintah Allah kemudian enggak disertai dengan perintah Rasul? Hampir semua ketika mengatakan perintah taat kepada Allah itu disertai dengan perintah untuk ngikutin Rasul. Itulah yang dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas, ketaatanmu kepada Allah, imanmu kepada Allah tidak akan diterima sampai kamu mengatakan beriman kepada Allah itu bersyukur apa? Taat kepada Rasulullah. Ini yang menjadikan syarat sahnya iman. Jadi syaratnya iman itu tidak akan pernah kemudian matang iman kita sampai kita itu taat sama Nabi. Dan ketaatan kepada Nabi yang menjalankan syariat apa yang telah dicontohkan oleh beliau. Itu bukti kita untuk kemudian mengikuti Rasul. Ya.
Jadi inilah yang menjadikan kita mengerti, kalau kita ambil analogi yang sederhana, Bapak kalau punya nasi, punya bawang merah, bawang putih, lombok, pingin membuat nasi goreng. Tapi ternyata setelah Bapak mendatangkan beras, mendatangkan bawang putih, semuanya sudah lengkap. Cuma satu saja, kompor kita rusak dan gas kita habis. Bisa enggak itu kemudian jadi? Sampai ngetil juga enggak akan pernah jadi nasi goreng itu. Kita hanya melihat aja seonggok nasi putih dan bawang merah tok. Istri saya pernah nanya, ayo kita buat dadar bi. Saya sudah nunggu, sudah ngecai bawang. Mau dihidupin ternyata kompornya habis. Sudah selesai akhirnya. Tidak akan matang itu. Walaupun kemudian bawangnya itu kita kecil-kecil itu. Tidak akan matang itu namanya telur itu. Tetap menjadi telur, tidak akan pernah menjadi dadar. Sama imannya yang kencang kepada Allah tapi disertai dengan dia itu tidak mau mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi. Itu khawatir bahwasanya imannya kepada Allah menjadi tidak matang. Ibaratnya adalah ketapel dengan batu. Batu itu bisa melompat atau bisa melesat ke tempat yang jauh itu karena ketapelnya. Kalau kita umpamakan batu itu adalah iman kita kepada Allah, ketapelnya itu iman kita kepada Rasul, ketaatan kita kepada Nabi, itu yang menjadikan sebuah batu itu melesat jauh ke tempat-tempat yang tinggi dan tempat-tempat yang jauh disebabkan ketapelnya. Itulah yang menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nangis di depan gereja. Ketika dia melihat lalu lalang orang masuk keluar di gereja kemudian membawa palang-palang yang begitu berat, membawa cawan-cawan suci dilakukan dari pagi. Umar bin Khattab ngelihatin, tidak diganggu, karena mereka tidak ngeganggu. Tidak diganggu, tapi Umar ketika melihat itu tuh nangis. Ketika ditanyakan kepada Umar, lima. Tabki ya Umar, kenapa kamu nangis wahai Umar? Lalu kemudian Umar menyebutkan ayat surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah taslah naron hamiyah. Tahukah kita kenapa orang Yahudi dan Nasara sebaik apapun mereka, kenapa tetap Allah itu tidak pernah terima? Karena sesungguhnya mereka tidak mau untuk menyertakan syaratnya kepada Allah, yaitu untuk mengikuti Rasul. Padahal mereka kenal enggak dengan Rasulullah, kenal baik. Mana dalilnya Ustaz? Baca surat Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu pas awal-awal ketika Islam itu ada, mereka itu kenal Muhammad, lebih kenal Muhammad daripada mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Coba Allah yang mengatakan loh, padahal yang tahu panunya anak kita itu siapa? Ya bapaknya. Bapak tahu tompelnya anak bapak itu di mana? Ya yang tahu bapaknya. Itu menggambarkan betapa mereka itu tahu. Makanya Nabi ketika pergi ke Syam yang kedua kalinya, kemudian ada seorang pendeta yang mengatakan pulang ini akan jadi Nabi. Padahal hanya dengan sekali melihat. Kenapa? Karena bertaburan riwayat yang menerangkan tentang Nabi di dalam Taurat dan Injil. Tapi ketika akhirnya betul-betul muncul itu Rasulullah, dengan tanda-tanda yang mereka baca di dalam kitab Taurat dan Injil, mereka tutup Taurat, mereka tutup Injil, dan mereka menolak Nabi. Ketika mereka menolak Nabi, ditetapkan oleh Allah, Al-Maghdub wa-Dhalin, orang yang dimurkai dan mereka tersesat. Tapi banyak orang yang baik dah di Ahlul Kitab, ada yang baik. Saya di Kalimantan, Pak, pernah ketemu salah satu misionaris. Dia itu hidupnya di tengah belantara hutan. Dari Belanda, dia tinggalkan peradaban Belanda. Kita kan ngerti ya. Mengerti atau tidak ngerti ya. Pokoknya kita ngertinya Belanda lebih maju dari kita. Dia tinggalkan itu peradabannya, kemudian pergi ke belantara hutan. Di sana ada nyamuk. Oh jangan tanya, banyak. Hidupnya nyaman? Tidak nyaman lah. Sebagaimana kemarin saya lihat di salah satu tayangan YouTube. Ada orang juga, orang luar, di dalam dia ngalirkan air untuk orang-orang yang kemudian di menjadi suku-suku tertentu yang selama ini tidak pernah dapat air. Banyak orang yang, ada orang-orang yang baik. Ada orang-orang yang baik. Tapi tetap mereka diterima oleh Allah atau tidak? Tidak akan pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ketika mereka menolak untuk mengangkat Nabi menjadi Rasul, maka kejahatan ini kejahatan yang besar di hadapan Allah. Dan Allah tolak segala amal yang mereka kerjakan dan mereka lakukan. Jadi disinilah kita faham dan kita ngerti. Jadi persoalan tentang sunnah itu bukan persoalan yang ringan. Dia persoalan yang berkaitan tentang masalah kehidupan iman kita kepada Allah. Jadi barang siapa yang ingin kemudian kehidupan imannya itu menjadi sempurna, salah satu syarat dalam kehidupan iman kita kepada Rasul, iman kita kepada Allah, ya mengikuti Rasul. Dan ini yang akan menjadikan kita diberikan oleh Allah banyak kemenangan. Kita lihat, kita perhatikan satu saja. Salah satu kejadian dalam perang Hunain.
Perang Hunain itu pernah terjadi ketika kaum muslimin itu jauh lebih banyak daripada orang-orang kafir. Perang Hunain. Lalu kemudian ada salah satu sahabat yang mengucapkan satu kalimat, di mana kalimat itu tidak syar'i dan tidak sunnah. Apa dia? Lan nughlab hadzal yaum likasratina. Ada seorang sahabat itu melihat jumlah yang begitu banyak. Lalu kemudian dia berucap apa? Sederhana saja. Kita tidak akan kalah nih. Jumlah kita banyak. Ada perasaan iber dan menyandarkan kemenangan itu kepada jumlah. Sesuatu yang tidak sunnah. Apa yang terjadi? Allah balik keadaan, perang Hunain itu justru kaum muslimin mengalami kekalahan hebat. Satu sunnah ketika ditinggalkan, akhirnya apa? Allah membalik keadaan. Dalam perang Uhud, kalau kita perhatikan salah satu penyebab gagalnya kaum muslimin dalam perang Uhud, walaupun tidak bisa disebut gagal total ya, tapi setidaknya seimbang. Tetapi yang menyebabkan akhirnya tidak jadi menang itu apa? Ketika pasukan Rumat, yaitu pasukan pemanah, itu meninggalkan salah satu perintah Nabi, satu tok. Apa itu? Ketika Nabi berkata kepada pasukan Rumat, usbutu makanaka, kamu itu tetap ya di sini, jangan kemana-mana, apapun keadaannya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Pasukan Rumat itu kemudian turun ke bawah, meninggalkan sebentar perintah Nabi. Apa yang terjadi? Allah balik keadaan, Allah kemudian jadikan Khalid bin Walid berputar untuk mengitari gunung Uhud dan memukul kaum muslimin dari atas, setelah yang atas itu dikuasai oleh para sahabat. Satu saja yang ditinggalkan. Karena memang betul-betul itulah yang menjadikan kita memahami sunnah itu adalah bukti ketika kita kemudian betul-betul beriman kepada Allah, itu dengan kita mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Jadi kalau iman kita ingin sempurna, maka perintah, maka kemudian makmurkanlah hidup kita dengan apa yang dicontohkan Nabi. Yang wajib diperhatikan, yang mustahab, kalau mampu dikerjakan, dikerjakan, jangan ditinggalkan. Jangan suka meremehkan sunnah, Pak, walaupun itu hukumnya mustahab. Kenapa Ustaz? Karena kita tidak pernah tahu di antara amalan-amalan yang kita lakukan itu mana yang akan membuka pintu langit dan diterima oleh Allah. Cukuplah kejadian Abu Dawud itu menjadi pelajaran untuk kita. Apa itu Abu Dawud? Siapa Abu Dawud? Seorang ulama yang hadisnya sering kita dengarkan riwayatnya. Abu Dawud, rawahu Abu Dawud. Abu Dawud ini pernah punya kisah yang dicatat oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Abu Dawud itu melakukan safar melewati sungai Dajlah. Kemudian ketika beliau sedang menaiki perahu itu, tiba-tiba mendengar orang yang ada di pinggir sungai itu bersin. Dan orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Kita harus tahu ya Pak, kalau ada orang yang bersin, jangan langsung didoakan. Ditunggu dulu ucapan alhamdulillahnya. Kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, baru didoakan. Makanya ini sunahnya kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu tidak boleh dalam hati, harus diucapkan. Tapi ya tidak harus pakai mic, ya. Kalau sini micnya, saya mau ucapin alhamdulillah, tidak. Cukup alhamdulillah yang di sampingnya itu mendengar. Kemudian alhamdulillah juga jangan diucapkan kalau bersihnya lebih dari 3 kali, itu berarti sakit, jangan didoakan. Jebres sudah 3 kali alhamdulillah, yarhamukallah, yarhamukallah, yarhamukallah. 4 kalinya, udah. Dan orang yang bersin juga tahu, lu saya bersin kok kamu gak doain? Udah 3 kali, berarti yang keempatnya itu sakit. Ya, itu yang kita harus ngerti tentang alhamdulillah. Kalau ada orang yang kafir, bersin, boleh gak kita mengucapkan itu? Boleh, tapi tidak boleh mengucapkan yarhamukallahnya. Tapi apa? Yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu hidayah Islam. Tapi yarhamukumullah boleh? Tidak boleh. Kenapa? Rahmat Allah itu bagi orang-orang mukmin, tidak berlaku bagi orang kafir. Itulah beberapa hal tentang bersin. Ya, jadi Bapak nanti sekali-kali bersin 4 kali di samping saya, insya Allah tidak akan saya doakan. Tapi kalau bersinnya 1 dan 2 kali saya doakan. Maka kemudian Abu Dawud dalam perjalanan itu kemudian mendengar orang itu bersin di pinggir sungai. Ucapin alhamdulillah. Coba, mungkin kalau kita ya sudah biasa aja. Tidak bagi Abu Dawud. Karena dia ngerti kedudukan sunnah itu kayak apa. Apa yang dikatakan oleh Abu Dawud? Abu Dawud berkata, tolong pinggirin dong perahunya. Tidak mau. Pemilik perahu itu tidak mau. Kenapa aku harus pinggirkan perahuku? Pinggirin, tidak mau. Kemudian dia merogoh kantongnya, kemudian dia keluarkan 1 dirham, sekitar 300-400 ribu.
Dia berikan itu kepada pengemudi perahu itu, tolong pinjamin sebentar nih, saya kasih tambahan uang 1 dirham. Pengemudi perahu itu kemudian memikirkan perahunya menuju kepada orang yang bersin tadi. Setelah kemudian menepi, apa yang dilakukan oleh Abu Dawud? Abu Dawud itu cuma mengatakan apa kepada orang yang bersin? Yarhamukallah. Orang itu menjawab, yahdikumullah. Lalu kemudian setelah itu Abu Dawud berkata kepada pengemudi perahu, ayo kita teruskan perjalanan. Tok, itu tok. Kemudian orang yang ada di perahu itu kaget semuanya. Dan mereka berkata, kamu itu membayar saya 1 dirham dengan uang yang tidak sedikit hanya untuk memikirkan perahu. Kemudian apa yang kamu lakukan ketika di pinggir hanya untuk menjawab bersinnya orang yang bersin. Kemudian Abu Dawud, iya. Kenapa kamu kemudian sampai melakukan yang semacam itu? Lalu kemudian Abu Dawud mengatakan, catatannya ini ditulis oleh Imam Ibnu Zawd, ini Imam Ibnu Hajar. La'alahu ayyakuna min mujabi da'wah. Saya berharap moga-moga doa yang dia kembalikan kepada saya itu menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah. Tuh lihat. Hirasnya, serakahnya untuk menjadikan amal itu diterima oleh Allah. Lalu kemudian jawaban itu didengar oleh seluruh penumpang di perahu itu. Mereka melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan itu kemudian mereka tidur semuanya. Dan qadarullah, Allah menakdirkan semua yang di perahu itu bermimpi. Dalam mimpi mereka itu kemudian mereka menjumpai sebuah suara, di mana kemudian suara itu sama redaksi katanya, Abu Dawud telah mendapatkan surga dengan 1 dirham. Ketika mereka bangun, mereka saling menceritakan mimpi itu, dan kagetnya mereka, mimpi semuanya itu sama. Coba, tadi kan saya katakan, coba kalau kita gak ngamalin itu, rugi akhirnya. Seorang Bilal ketika beliau itu telah berjihad berkali-kali, kemudian telah hijrah, orang yang telah punya kedudukan yang besar, ketika ditindih oleh Umayyah bin Khalaf dengan batu sampai mengatakan ahad, 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 ucapan itu tergores dengan tinta sejarah emas sampai sekarang. Tapi tahukah kita yang ternyata yang menyebabkan seorang Bilal itu masuk surga itu bukan karena hanya adzannya, bukan hanya karena dia ditimpa batu oleh Umayyah bin Khalaf, bukan karena jihadnya, bukan karena menemani Nabi setiap waktunya saja, tak, tidak. Tapi ternyata Nabi kemudian memberitahukan kepada kita dengan hadis yang disampaikan kepada Bilal, ya Bilal ini sami tuduh fanaleka fil jannah. Bilal, aku tuh mendengar suara derap langkah kakimu di surga, ngapain kamu itu? Ternyata yang dilakukan oleh Bilal apa? Saya senang bersuci siang dan sore dan malam. Tidaklah aku berhadas kecuali aku langsung berwudu dan sholat 2 rakaat. Ternyata itu yang diterima oleh Allah dan menjadikan derap langkah kakinya Bilal itu terdengar di surga. Jadi para sahabat dan orang soleh terdahulu itu mereka ngerti kedudukan sunnah itu. Mereka ngerti betul bahwasanya orang yang paling patut untuk diikuti dalam kehidupan itu ya penduduk surga. Rasul itu adalah orang yang menjalankan syariat Allah secara sempurna dalam kehidupan kita itu ya Nabi. Dan ingat loh, Allah itu kalau menetapkan sesuatu melalui syariatnya, apapun yang Allah perintahkan melalui kitabullah dan yang Allah wahyukan melalui sunnah, Allah itu menetapkan dengan sifat alimnya Allah, sifat rahimnya Allah, sifat hakimnya Allah, dan sifat rahimnya Allah. Allah itu menetapkan itu dengan 4. Sifat alimnya Allah, sifat hakimnya Allah, sifat rahmannya Allah, sifat rahimnya Allah. Allah itu ketika menetapkan syariat untuk menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, sebagaimana Allah ketika perintahkan Nabi hidup bersama kita untuk menjadi contoh, semua syariat yang telah ditetapkan oleh Allah itu berdasarkan ilmunya Allah, bijaksananya Allah, maha pengasihnya Allah, dan maha penyayangnya Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tindakan berlebihan, padahal itu sunnah, berarti dia tidak faham Allah yang menetapkan itu dengan sifat rahmannya dan rahimnya. Pak, kalau kita hidup di dunia, kita sering menemukan orang itu alim, tapi kadang-kadang tidak bijaksana. Ya atau tidak? Sering. Dia pintar, dia alim, tapi tidak bijaksana. Tapi kalau Allah alim, wahakim, Allah itu maha ilmu dan maha bijaksana. Makanya Allah tidak pernah memberatkan kita. Kenapa syariat-syariat kita itu digampangkan oleh Allah? Ya karena Allah itu bijaksana. Nanti akan kita terangkan sifat yang 4 itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kehidupan sunnah itu memang betul-betul berdasarkan rahmannya Allah, rahimnya Allah, berdasarkan kepada ilmu dan berdasarkan kepada hikmahnya Allah. Sehingga Allah jadikan apa? Itulah syarat sahnya ibadah kita kepada Allah, iman kita kepada Allah. Yaitu adalah ketika kita senantiasa mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi, baik yang wajib ataupun yang mustahab. Kalau ada saudara-saudara kita yang meninggalkan yang mustahab, ya jangan langsung dicela. Semua terkadang butuh proses. Dihargai prosesnya sembari didoakan. Karena tidak ada orang di atas muka bumi ini yang mau divonis.
dipeluklah sebagaimana orang yang sedang sakit kanker. Orang sakit kanker dimarah-marahin ya cepat meninggal dunia. Dipeluk dia, diberikan motivasi, insya Allah bisa sembuh. Banyak orang yang sembuh dengan kanker dan yang lainnya sama. Orang yang sedang meninggalkan sunnah itu ketika mereka belum paham dan belum mengerti, jangan menjadikan kita menjauh darinya, tetapi memeluknya dan memegang tangannya untuk kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah, yaitu jalan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya mengamalkan sunnah itu membuktikan cinta kita kepada Rasul. Karena cinta itu bahasa apa, Pak? Cinta itu bukan bahasa lisan. Cinta itu bahasa perbuatan. Sidku mahabbati Rasul. Untuk membuktikan sidku itu kejujuran cinta kita kepada Rasul itu ya dengan mengamalkan sunnah beliau. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi itu bukan cinta yang berdasarkan ucapan lisan. Dari dulu itu namanya cinta itu bukan bahasa lisan, Pak. Kalau tidak percaya, Bapak pulang ke rumah, ngomong sama istrinya, aku mencintaimu sehari 100 kali. Kemudian istrinya minta, Bi, antar ke dokter. Ya, pergi sendiri dong. Pasti istrinya akan mengatakan, Bel, kamu mengatakan cinta seharian, tidak ada gunanya. Lebih baik kamu itu tidak usah ngomongin cinta, tapi antarkan aku ke dokter. Tidak percaya, suruh istrinya sakit, suruh minta nganterin ke dokter. Kita ngomong aja, Bi, minta ke dokter, aku cinta kepadamu. Ayo minta ke dokter anterin, aku cinta kepadamu. Tidak akan diterima. Perempuan itu senang dipuji, tapi kalau tidak tempatnya juga pusing dia mendengarkan kayak gitu. Kenapa? Disitulah kita paham bahasa cinta itu bahasa perbuatan, bukan bahasa lisan. Kalau kemudian cinta itu bahasa lisan, oh burung beo itu akan lebih pintar daripada kita ketika mengatakan cinta kepada majikannya. Dan cinta kepada Nabi itu susah atau gampang? Susah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita disuruh mencintai orang yang belum pernah kita lihat. Kalau kita disuruh mencintai istri kita, oh gampang. Kalau lagi gak ngambek, oh gampang mencintai istri itu. Orangnya sabar, teduh, kecuali lagi ngambek. Kelihatan, kerasa betul kelembutannya. Oh gampang, mencintai suami juga gampang. Kenapa? Orangnya kelihatan. Gagahnya, nafkahnya. Apalagi pulang bawa martabak itu tambah senang biasanya istri. Tapi kemudian kita itu kemudian diperintahkan untuk mencintai orang yang belum pernah kita lihat. Coba, susah itu. Padahal konsep cinta orang sekarang itu berkata apa? Dari mata turun ke hati. Bapak-bapak enggak ngerti, udah tua, udah lewat masanya. Dari mata turun ke hati. Bagaimana kemudian kita itu mampu mencintai kan orang enggak pernah kita lihat? Tapi wallahi, walaupun antum dan saya belum pernah melihat Nabi dan belum pernah berjumpa dan bersua dengan Rasul, wallahi, sesungguhnya kita ini di dalam mencintai Nabi adalah bukan dengan memuji. Kalau hanya dengan memuji gampang. Orang kafir aja memuji Nabi kok, menempatkan beliau menjadi salah satu tokoh nomor satu berpengaruh di dunia, itu pujian mereka. Tapi apakah kemudian cinta itu kemudian hanya dengan mengucapkan? Enggak. Cinta itu akan terpisahkan dengan kita itu membuktikan. Dan membuktikan itu apa? Yang mengikuti sunnah Nabi. Sidku mahabbati Rasul. Makanya dikatakan oleh seorang penyair salaf, innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya pecinta ketika dia jatuh cinta kepada orang yang dia cintai, muti', dia itu menjadi orang yang taat. Ridho dia. Itu yang menjadikan kita akhirnya ngerti kenapa Allah itu muliakan amal kita. Walaupun amal kita tidak pernah bisa menandingi sahabatnya. Tapi Allah muliakan amal orang yang mengamalkan sunnah hari ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah menjumpai Nabi. Kalau sahabat, mereka mencintai Nabi, itu masih kita maklumi. Ya, wong mereka berjumpa dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi itu nikmat atau tidak nikmat? Oh, kalau tidak percaya, Pak, tanya sama pohon kurma yang nangis ketika pohon kurma itu tidak lagi dijadikan sandaran oleh Nabi. Bukankah kita ngerti dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi masuk masjid lalu kemudian ada suara menangis. Para sahabat itu saling melihat, ini siapa yang nangis? Kemudian Nabi memeluk pohon kurma dan berkata, pohon kurma yang nangis ketika kapan? Ketika dia tidak lagi dijadikan sandaran Nabi, ketika para sahabat membangun tembok. Ketika para sahabat sudah mulai punya harta, mereka bangun tembok itu. Dan kemudian pohon kurma itu tidak lagi dijadikan sandaran Nabi begini. Kurma yang dijadikan sandaran Nabi saja merasakan nikmat hidup bersama Nabi.
Makanya kalau kemudian para sahabat betul-betul cinta kepada Nabi, masih kita bisa maklumi. Kenapa? Mereka merasakan keteduhan bersama Rasulullah. Jabir contohnya, pernah dijenguk oleh Nabi dalam riwayat Muslim. Ketika sakit panas 3 hari, dipegang kepalanya, diusap wajahnya. Sampai beberapa tahun itu masih kerasa hangatnya tangan Nabi. Itu kata Jabir. Ali bin Abi Thalib pernah terluka di sini matanya. Diludahin oleh Nabi dan dengan izin Allah sembuh. Nah kalau kita belum pernah ketemu Rasul. Makanya Nabi sampai mengatakan, siapa orang yang paling besar Allah itu melipatkan atau melipat gandakan amal mereka ya Rasulullah? Qaumun yu'minuna bi wa lam yarauni, rawahu Imam Ahmad. Nabi berkata, orang yang dilipat gandakan amalnya adalah qaum yu'minuna bi, mereka yang beriman kepadaku, melaksanakan sunnahku, wa lam yarauni, tapi mereka itu belum pernah melihat aku tapi tetap mengamalkan sunnahku. Coba. Susah. Makanya orang yang mereka berpisah dengan pasangannya jauh dan lama tetap mempertahankan, itu betul-betul setia. Kalau setia bersama dengan pasangan kita, ketika pasangan kita dekat wajar. Namun istri kita ngeliatin handphone aja tiap hari, mungkin kita akan setia, terpaksa bagi sebagian orang. Tapi kalau ada orang yang jauh tapi tetap kemudian dia tetap menjaga cintanya, itu berarti orang itu, oh betul-betul setia dia itu. Punya banyak kesempatan, tapi dia melewatkan kesempatan itu karena cintanya kepada istrinya. Sama, orang yang jauh dengan Nabi, tetapi tetap melaksanakan sunnah Nabi, itu yang paling setia kepada Rasul. Ya. Jadi itulah yang menandakan kata Syekh Husaimin, sidqu mahabbati Rasul. Kalau kamu ingin buktikan cintamu kepada Nabi, ya kamu dengan mengamalkan sunnahnya. Dan itulah yang paling berbahagia, mendapatkan syafaatnya Rasul. Kalau kita merayakan ininya Rasul, tapi kemudian ketika dipanggil sholat berjamaah, tidak mampir dan tidak hadir, tidak ada gunanya memperingati ini dan itu, tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Karena intinya apa? Cinta itu bahasa perbuatan. Dan yang membedakan antara cinta yang murni dan cinta tidak murni, ya dengan perbuatan itu. Kan sering saya sampaikan, kan ada stiker yang lucu, tapi menggelitik. Cintamu tidak semurni bensinku. Ya artinya sama, cinta kepada Nabi juga beda-beda. Suruh, baru 2 ini. Ya. Karena sudah banyak lalu lalang orang kencing, saya juga pingin ke belakang juga akhirnya. Kemudian kita tambah sebentar. Yang ketiga, ya kita singkatkan aja. Yang ketiga kata beliau adalah menunjukkan Allah itu mengangkat kita dari kebodohan dengan sunnah. Allah itu mengangkat kita dari kebodohan dengan sunnah. Jadi orang-orang yang mereka itu pada dasarnya tidak mengamalkan sunnah itu berada dalam kebodohannya. Kenapa Ustaz? Apa dalilnya? Oh, ada dalilnya surat An-Naml. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah itu yang telah mengeluarkan kalian dari ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an. Kalian itu enggak ngerti apa-apa. Tuh. Berarti pada dasarnya hakikat kehidupan manusia itu bodoh. Hakikat kehidupan manusia itu bodoh. Sampai kapan mereka itu terangkat menjadi orang yang tidak bodoh? Ketika mereka mengikuti kitabullah dan sunnah. Makanya Allah selalu katakan bahwasanya orang yang mereka mendapatkan kebenaran itu sama dengan mendapatkan cahaya. Orang yang mereka tidak mendapatkan kebenaran dan ilmu, maka sepenuhnya mereka itu kayak kegelapan. Gelap dia, gak ngerti apa-apa. Kalau gelap pak, dikasih emas, nih ambil. Karena gak ngerti yang disajikan itu emas. Ya dia bilang gak mau, gak usah. Padahal yang disajikan emas. Ya karena gak ngerti, wong gelap. Coba kalau kita gelap pak. Meja makan yang harusnya kita pakai untuk makan, kita tendang karena kita sangka itu pintu. Oh gelap kok, gak percaya, nanti malam matikan seluruh rumah kita, jalan. Kita akan gak ngerti itu, AC itu yang mana, kulkas yang mana, kulkas kita sangka lemari pakaian kita sangka AC, lu kok AC-nya mati, padahal AC-nya dingin, cuma karena mati, kita gak ngerti. Allah itu begitu gamblangnya memisalkan bahwasanya orang yang tidak mendapatkan ilmu, itu berada dalam kegelapan. Maka orang-orang itu diangkat oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah. Cahayanya apa? Bukan dengan lampu, bukan dengan maspion, bukan dengan merek-merek lampu. Enggak, Allah berikan cahaya itu dengan apa? Yaitu adalah dengan kitabullah dan sunnah yang Allah turunkan. Makanya sampai Nabi berkata dalam hadis riwayat Ibnu Majah, taraktukum ala masalil faidha, lailuha kana hariha, la yaziku anha ba'di ila halikun. Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah bisanadin hasan.
Rasulullah sampai mengatakan, aku telah tinggalkan kalian tata cara kehidupan yang begitu jelas dan gamblang, begitu terang, sebagaimana terangnya siang. Kalau kalian melewati waktu malam, kalian berpegang dengan apa yang telah aku tinggalkan, kalian akan dapatkan waktu malam itu terang. La yaziku anha illa ba'di illa halikun. Kalau ada orang yang kemudian mencari jalan selain ini, maka dia itu menjadi orang yang celaka. Loh, yang mengatakan Nabi loh. Jangan kayak Yahudi, Pak. Yahudi itu Masya Allah loh. Diberikan oleh Allah kenikmatan, tapi carinya yang gak nikmat. Apa itu Ustaz? Awal-awal surat Al-Baqarah. Yahudi itu diberikan manna wa salwa. Manna, sari buah. Salwa, daging burung. Daging-daging itu lunak, Pak. Jinak itu. Dia dekat itu kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tinggal nangkep, gak terbang itu. Disembelih itu. Itu Allah kirimkan manna wa salwa. Coba perpaduan yang paling sehat. Daging burung dan... sari buah dan daging burung. Dan mereka dapatkan itu dengan nikmat itu. Rasanya nikmat. Dagingnya tidak terlalu keras. Dagingnya tidak terlalu empuk. Allah yang kirimkan kok. Tapi perhatikan orang Yahudi lalu mengatakan apa? Wa id qultum ya Musa lan nasbiru ala tu'ami wahidin fad'ulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Loh kok tega-teganya orang Yahudi sudah dipilihkan oleh Allah sari buah. Allah dekatkan daging-daging burung yang enak. Tega-teganya orang Yahudi berkata, Musa, kami sudah tidak kuat nih makan ini lagi. Minta sama Allah itu, minta sama Rabbmu itu. Supaya kemudian mengeluarkan ketimun, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan adas. Di mana semuanya itu bisa didapatkan di jalan-jalan yang mereka lalui, di pasar-pasar itu. Coba, orang kalau kemudian itu sama. Kita ini sudah diberikan kitabullah itu melebihi daging burung. Kita sudah diberikan sunnah itu melebihi namanya sari buah. Tapi kok milih yang lainnya? Masya Allah. Berarti kemudian kita itu hampir menyerupai orang Yahudi ketika meninggalkan kitabullah dan sunnah. Ketika mereka meninggalkan daging burung dan sari buah, lebih memilih apa? Kacang-kacangan polo, kacang-kacangan adas, ketimun. Alah ya Allah, itu beli 2.000 aja dapat sekarung. Kalau di Tawangmangu belinya. Di Tawangmangu ya belinya ya. Itu mah banyak di setiap jalan. Loh, Allah kirimkan burung kok. Salwa itu burung-burung empuk loh. Dan Allah jinakkan burung-burung itu. Diterangkan dalam tafsir itu, burung-burung itu deket. Gak lari, gak terbang ketika disembelih oleh mereka. Coba. Loh kok malah milih kacang adas, basol, bawang merah, bawang putih. Maka sesungguhnya perumpamaan itu pula yang dikatakan oleh kemudian para ulama. Orang yang mereka meninggalkan kitabullah dan sunnah itu pada dasarnya dia berada dalam kegelapan. Dia bodoh, menikmati kebodohan itu. Dan yang mengatakan Allah. Jadi barang siapa orang yang karirnya tinggi tapi dia meninggalkan kitabullah dan sunnah. Dia bangga ketika hidupnya itu tidak sama dengan Al-Quran dan bangga hidupnya tidak sama dengan sunnah Nabi. Maka pada dasarnya di hadapan Allah tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya dia di hadapan Allah sampai dia berilmu. Makanya Allah itu tidak ingin kita di tempat-tempat yang hina. Makanya Allah kalau sudah cinta, Allah angkat manusia itu dari keterhinaannya menuju ke tempat yang mulia. Dengan apa? Ya dengan ilmu. Makanya Nabi Muhammad sampai berkata, sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya ila man yuhib, wa ila man la yuhib. Wa inna ma yu'ti din ila man yuhib. Allah itu ngasih dunia, sama. Kepada hamba yang Allah cintai dan hamba yang tidak Allah cintai itu sama-sama dikasih dunia. Sesuai dengan usahanya. Tapi kalau Allah ngasih din, pemahaman agama, Allah hanya kasihkan kepada orang-orang yang Allah cintai. Jadi kalau kita kemudian semakin belajar kitabullah dan sunnah, kita mempelajarinya, pada dasarnya kemudian kita sedang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Karena Allah itu tidak ingin kita itu berada di tempat yang hina. Pak, pernah enggak membayangkan tidur di atas selokan? Pasti tidak ada yang pernah. Bayangin, lagi ngapain Pak? Bayangin tidur di atas got, terus ada orang mau bayangin itu. Kenapa? Karena kita tahu itu hina. Lah Allah itu memisahkan orang yang berada dalam kebodohan itu lebih hina daripada semua tempat yang hina di atas muka bumi ini. Makanya Allah muliakan kita dengan Allah turunkan kitabullah dan sunnah. Sebenarnya menjadi tuntunan untuk kita. Ngadain walimah, jangan pakai perasaan. Lihat bagaimana Nabi yang ngadakan walimah. Supaya gak serampangan. Melahirkan anak, lihat Nabi ketika kemudian punya anak kayak apa. Ketika safar nanti mau pulang, lihat Nabi ketika safar itu bagaimana. Semuanya harus dilihat. Itu yang akan menjadikan kita keluar dari titik kehinaan ketika kemudian kita mengikuti apa yang diturunkan Nabi.
yang diturunkan Allah kepada Nabi. Itu yang ketika saya singkatkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah menjanjikan ketenangan hidup. Orang yang sudah bersentuhan dengan sunnah itu, mereka akan merasakan ketenangan hidupnya karena sudah taat kepada Allah. Ya. Dan Allah itu yang memberikan kebahagiaan. Yang memberikan kebahagiaan itu siapa sih Pak? Allah atau kita? Allah. Kebahagiaan bisa dicari atau enggak? Enggak bisa dicari. Kebahagiaan itu hanya bisa diturunkan. Orang kafir itu menyangka kebahagiaan itu bisa dicari. Makanya orang kafir itu senang betul. Kalau mereka itu mampu menjamah tempat-tempat di atas muka bumi ini. Tempat-tempat di atas muka bumi ini yang belum pernah dijamah manusia. Mereka datang, mereka senang. Itu orang kafir. Karena mereka menyangka mendapatkan kebahagiaan. Padahal enggak. Kebahagiaan itu miliknya Allah dan Allah yang menurunkan. Mana dalilnya kebahagiaan itu milik Allah? Baca itu surat Al-Insyirah ayat yang pertama. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan hatimu dan dadamu? Bukankah kami yang membahagiakan kamu? Loh, itu berarti kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Yang melapangkan hati kita dan menyempatkan hati kita itu Allah. Kapan Allah melapangkan? Ya kalau kita taat sama Allah dengan mengikuti Rasul. Yang menjadikan sempat ya Allah. Makanya sahabat itu antara kehidupan mereka sebelum bersentuhan dengan Nabi setelah dan kehidupan mereka setelah bersentuhan dengan Nabi itu beda. Contoh saat Ummu Khonsa radhiyallahu anha. Ummu Khonsa bapak-bapak, sebelum dia mengenal Rasulullah dan beriman kepada Nabi dan mengikuti Nabi, apa yang terjadi? Ummu Khonsa itu pernah kehilangan saudara tirinya dalam perang Badar. Oleh Ummu Khonsa. Ummu Khonsa itu marah-marah, nepok-nepok pipi, nyobek-nyobek baju, bergulung-gulung di atas pasir. Padahal yang meninggal itu saudara tiri, bukan saudara kandung. Meratap, meraung-raung. Itu Ummu Khonsa. Tapi lihat perubahan yang drastis ketika terjadi Ummu Khonsa itu setelah mengenal Nabi. Dia beriman kepada Rasul, mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi, hatinya beramal dengan hati, dengan amal yang dikatakan Nabi, maka perjuangan-perjuangan itu besar. Ketika ada terjadi peperangan, dia persiapkan 4 anaknya laki-laki. Supaya kemudian 4 anak laki-laki itu apa? Semuanya itu bertempur melawan orang-orang kafir dan tidak ada yang balik pulang. 4 anak kandungnya. Pagi-pagi malam sudah dipersiapkan, diberikan taujih yang membuat leleh air mata anak-anaknya. Pagi harinya semua anaknya pergi untuk berjihad. Menjelang siang kurir datang dan memberitahu kepada Ummu Khonsa, 4 anakmu tidak ada yang selamat. Lihat perubahan yang terjadi Ummu Khonsa. Ummu Khonsa mengucapkan kalimat istirja dan tetap bersyukur. Dalam satu riwayat dia bersujud syukur. Dan kemudian dia tersenyum. Bandingkan ketika dia sebelum mengenal sunnah. Sebelum mengenal Nabi. Dia menjadi orang yang berantakan. Hanya ditinggalkan oleh saudara tirinya. Itu yang kita kemudian buktikan. Jadi ternyata yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Dan Allah itu senantiasa memberikan dan menjamin kebahagiaan bagi orang yang mengikutinya. Allah mengatakan, alam nasyrah laka sadrak. Yang melapangkan dada kamu itu kami. Yang menyempitkan dada kamu itu ya kami. Itu kata Allah. Dan Allah melapangkan siapa? Orang yang taat tadi Allah mengatakan. Orang yang ikuti Rasul, yuhibbukumullah, dicintai oleh Allah. Allah sudah cinta. Ya Allah lapangkan. Allah lapangkan hidupnya. Kalaupun mendapatkan ujian, dia mampu melewati ujian. Karena pertolongan Allah lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Coba ada seorang sahabat lagi yang berantakan hidupnya. Dia berkata kepada Nabi, ya Nabi, saya masuk Islam, tapi izinkan aku berzina. Karena apa? Yang paling nikmat hidup itu zina. Tapi aku masuk Islam, tapi biarkan aku zina. Lalu Rasulullah itu hanya memberikan jawaban kias. Analogi saja, kamu punya saudari perempuan, iya. Kamu punya ibu, iya. Kamu punya anak perempuan, iya. Bagaimana pendapatmu kalau anakmu, adikmu, ibumu dizinai oleh orang lain? Aku penggal kepalanya, ya Nabi. Sebagaimana kamu marah, orang lain juga marah. Lalu apa yang terjadi? Dia lalu berkata, Masya Allah, sebelum bertemu dengan Rasulullah, tidak ada perkara yang paling aku cintai di atas muka bumi ini kecuali adalah zina. Tapi setelah aku ketemu dengan Nabi dan bersyahadat, tidak ada perkara yang paling aku benci dan aku perangi sisa hidupku kecuali adalah perzinahan. Perubahannya itu besar. Allah memberikan ketenangan. Pak, saya itu pernah, saya kan punya kajian di kantor, salah satu kantor minyak. Salah satu kantor minyak itu ada yang memberikan tunjangan itu kepada karyawan itu luar biasa. Dikasih rumah dan dikasih mobil. Dicicil dari gajinya. Ya. Kemudian saya tempat nanya, kenapa kok sampai
gini ya, ya baru kerja beberapa tahun dikasih rumah, dikasih mobil. Iya Ustaz, di perusahaan minyak itu, perusahaan kita ini khawatir kalau para pegawainya itu akan jadi kutu loncat. Kata beliau ya, karena pegawai minyak itu terkenal kutu loncat Ustaz, setiap ada gaji yang lebih tinggi dia pindah. Maka kemudian pihak perusahaan memberikan insentif hadiah kepada karyawannya, diikat hadiah itu supaya mereka tidak keluar karena terbebani untuk membayar rumah dan mobilnya. Kemudian itu diberikan kepada semua karyawan, enggak karyawan-karyawan yang mereka itu qualified sesuai dengan poin-poin yang disepakati oleh perusahaan. Saya tuh bayangkan sederhana saja Bapak. Kalaulah kemudian sebuah perusahaan mampu memberikan reward, penghargaan kepada karyawan ketika karyawan itu mendatangkan profit dan income untuk perusahaan, dia tidak menyanyiakan karyawan itu. Saya cuma mikir, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Apa mungkin Allah itu akan menyanyiakan hambanya yang telah taat kepadanya melalui sunnah nabinya? Tidak mungkin. Maka betul kata Syekh Husaimin, ketenangan hidup itu dirasakan bagi orang yang telah mengikhlaskan hidupnya diatur dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Menghadapi musibah, diambil dengan cara sunnah. Menghadapi segala masalah, dihadapi dengan apa yang dicontohkan Nabi. Contoh menghadapi takdir Pak. Menghadapi takdir itu tidak mudah loh bagi sebagian orang kalau belum ngerti ilmunya. Saya pernah cerita di sini pas kajian hari Sabtu, saya punya teman. Gara-gara dia tidak mengetahui tentang khusnudon kepada takdir, akhirnya itu menjadi stres. Disebabkan beliau itu memboncengkan temannya di pondok dulu, kemudian jatuh. Temannya yang diboncengkan meninggal, dianya selamat coba. Terbebani terus dia, terbayang-bayang terus, padahal sudah dikatakan keluarganya sudah ikhlas menerima itu, dan kita sudah sering menyampaikan. Dia tuh sering berkata, coba kalau bukan saya yang memboncengkan, coba mau pondok tidak punya motor, terus berkata kayak gitu. Padahal kita jelas mengatakan, kalaupun antum tidak memboncengkan beliau, tapi memang kalau beliau itu jatahnya meninggal siang ini, ya siang ini meninggal. Tapi karena gara-gara lupa satu sunah itu akhirnya apa? Terbebani terus. Dan susah sembuhnya sampai sekitar setengah tahun lebih, baru kemudian keadaan itu normal. Disitulah kita paham, ketenangan hidup itu semuanya kalau kita kembalikan kepada sunnah. Bukan hanya sholat kita, keadaan hati kita juga. Jadi kalau sudah bicara sunnah itu bukan hanya keadaan sholat kita, zikir kita, kemudian ibadah kita. Enggak, sunnah itu amalan hati juga harus sunnah. Enggak ada manfaatnya kemudian kita itu sholatnya sunnah, zikirnya sunnah, amalan hati kita enggak sunnah. Ya enggak ada manfaatnya. Semuanya harus sunnah. Baik amalan hati ataupun amalan zahir. Allah alam bisawab, singkatnya semacam itu, empat keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang mengamalkan sunnah. Saya ingatkan, sunnah itu bukan milik kelompok. Siapapun yang mereka kembali kepada kitabullah dan sunnah memiliki dalil atas apa yang mereka lakukan, ketahuilah itu sunnah. Tidak ada namanya kelompok di dalam sunnah. Siapapun yang telah mengelompokkan dirinya di dalam sunnah, mereka terkena syubhatnya setan untuk berpisah dari saudara imannya. Saya katakan, siapapun yang memisahkan dirinya, ketika dia merasa bahwasanya dia mengamalkan sunnah, dia memisahkan dirinya dari kaum muslimin dan orang-orang yang beriman, dia terkena syubhatnya setan. Karena apa? Sunnah membentuk kita lebih lapang, lebih ridho, lebih sabar menghadapi dan menjaga kehormatan seorang mukmin saudara kita. Itulah sunnah, itulah hak kita semuanya, kewajiban kita semuanya. Dan siapapun yang kembali kepada sunnahnya Rasulullah, apapun kehidupan yang dia jalani, dia kembalikan kepada ilmu yang dicontohkan Nabi. Maka saksikanlah, dia adalah orang yang berpegang kepada sunnah dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat saya sampaikan. Sudah setengah tujuh. Tidak ada pertanyaan kelihatannya, karena sudah siang, saya ada kajian berikutnya. Saya anggap semuanya paham insyaAllah. Husnudun saya semoga benar adanya, semuanya paham insyaAllah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita dalam kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.